Macam mana korang support komuniti hobi korang? Adakah korang pergi event? Adakah korang beli merchandise? Adakah korang create content? Ataupun korang buat benda yang lain daripada yang lain? Seorang lelaki daripada Jepun, dia berjaya untuk growkan scene kreator dia daripada hometown dia sampailah ke satu negara Jepun. Sampailah scene dia besar. Siapakah dia? Hari ini kita akan borak tentang Daijiro Inada, seorang ikon pemotoran yang berada di Jepun dan pernah datang di Malaysia beberapa kali untuk event Retro Havoc. Kalau korang tak tahu, so aku akan explainkan lebih dekat dalam video ni. Stay tuned. Daijiro Inada merupakan ikon pemotoran kerana dia adalah founder Tokyo Auto Salon dan juga Option Magazine, salah satu magazine yang sangat-sangat famous pada zaman dahulu sehinggalah sekarang. Jadi, apakah Tokyo Auto Salon dan Option Magazine ni? Jom kita tengok lebih mendalam. Untuk yang tak tahu kat luar sana, Tokyo Auto Salon merupakan salah satu auto show yang sangat-sangat premier dan fabulous dekat Jepun, di mana banyak kereta yang telah dimodifikasikan dan telah ditunkan oleh car enthusiast untuk dipamerkan dekat auto show ni. Banyak kereta ni bukan sahaja datang daripada Jepun, tetapi kereta daripada luar negara, kereta daripada negara-negara lain pun boleh hantar untuk masuk ke Tokyo Auto Salon. Itulah betapa prestigenya nama event Tokyo Auto Salon. Sampaikan satu tahap, banyak brand-brand kereta yang besar dekat luar sana debutkan kereta-kereta baru diorang dekat Tokyo Auto Salon. Salah satu contohnya adalah Liberty Walk telah membawa dia punya F40, Ferrari F40 yang dah dimodifikasikan dengan body kit Liberty Walk sendiri and di-showcasekan dekat event Tokyo Auto Salon. Banyak company-company modifikasi ataupun company-company yang famous dekat dalam modifikan kereta ni such as RWB telah join event Tokyo Auto Salon ni daripada dulu lagi. Ini baru sikit yang aku cerita, banyak lagi. Kalau korang nak tengok, korang bolehlah search it up. Fun fact untuk korang, salah satu hero pemotoran Malaysia kita iaitu Abang Ali Kopa kita, founder of Retro Havoc, telah membawa kereta Ford Escort dia ke Tokyo Auto Salon pada tahun ni and telah showcasekan dan membawa nama Malaysia ke persada dunia. Itu adalah salah satu contoh yang mana kereta-kereta daripada negara lain boleh pergi untuk showcasekan kereta diorang dekat Tokyo Auto Salon. Tapi untuk cerita Bali ni, nanti kita akan buat satu episod khas. Kita akan interview dia, kita akan borak dengan dia dan kita akan tanya experience dia macam mana. So korang boleh stay tune dan santui saja. Disebabkan idea Daijiro Inada untuk mengeluarkan konsep Tokyo Auto Salon ni, banyak uprising culture dalam culture modifikasi kereta ni dinaikkan. Ramai orang nak start modify kereta untuk showcasekan kereta diorang dekat Tokyo Auto Salon. Daijiro Inada ni kalau kita tengok memang sangat hebat untuk dia upkan status Tokyo Auto Salon. Tetapi ada benda lain yang Daijiro Inada pernah buat sebelum dia buat Tokyo Auto Salon ni. Apakah dia? Option Magazine. Option Magazine ni founded sendiri by Daijiro Inada dan dikeluarkan dekat Jepun, salah satu magazine yang otai dekat Jepun dan satu dunia. Option Magazine telah di-foundedkan pada tahun 1981, 2 tahun sebelum Daijiro Inada foundedkan dia punya Tokyo Auto Salon, iaitu pada tahun 1983. Pada awalnya, konsep Option Magazine ni adalah untuk cover perlumbaan haram dekat Jepun. Majalah ni juga cover kegiatan-kegiatan Daijiro Inada dalam bidang otomotif, seperti salah satu contohnya adalah bila Daijiro Inada drive di Autobahn di Jerman. Untuk korang yang pernah join event Motomaniac Rebound 2022 dekat Kuasa Damansara, kali ni kita akan bawa konsep yang sama dekat mana? Belah utara, dekat Penang, Penang Mai. So untuk korang yang tak tahu, Motomaniac akan datang ke Pulau Pinang pada 18 Mac 2023 dekat Perda Ventures Incorporated, Sdn. Bhd, Kubang Menerong, belah mainland, bukan belah dalam, belah luar. So untuk korang yang tak nak lepaskan peluang untuk experience konsep yang mana kita dah buat dekat Kuasa, bolehlah datang ke Perda Ventures Incorporated. RM10 untuk siapa-siapa yang nak masuk. OKU free, budak bawah 12 tahun free. Untuk siapa-siapa yang nak register kereta pun boleh register, nombor yang tertera dekat bawah ni. So jangan lupa untuk datang. Apa-apa Roger. Ciao! Itu adalah coverage awal dia. Tetapi Option Magazine ni berkembang dan start untuk cover race-race yang dianjurkan dekat Wangan Speedway, jalan yang ditutup dan boleh conduct legally oleh mereka. Itulah apa yang diorang buat. Diorang tutup jalan, diorang race dekat Wangan Highway and diorang cover dekat dalam Option Magazine. Itulah function Option Magazine. Dia nak cover race awal-awal. Cuba korang bayangkan kalau kita boleh tutup jalan dekat Malaysia and then kita race ramai-ramai secara legal. Silap-silap, tahu-tahu korang dah terlanggar lubang sebab jalan raya tak di
maintainkan oleh sekian-sekian. Aku tak nak sebut. Ha. Tapi korang pun sendiri tahulah kan. Option magazine ni ada banyak section. Dia ada section yang cover kereta-kereta yang dah dimodify, yang dah ditunekan, dan juga dia ada section yang dia cover kereta-kereta pembaca diorang sendiri. Diorang boleh submit apa kereta yang diorang pakai, gambar apa semua, dan diorang akan cover secara kelakar. Itu adalah macam comedy section diorang lah. Option magazine ni juga ada satu section dulu yang mana korang boleh tanya apa-apa soalan dekat Keci Suciya tentang drifting, dan dia akan jawab every month. Tetapi Option Magazine tidak berhenti pada takat tu saja. Option Magazine mengeluarkan satu lagi version, iaitu Option 2, yang mana mereka cover apa benda DIY yang korang boleh buat dekat kereta korang. Contoh, korang nak tukar minyak hitam ke, korang nak tukar brake pad ke, dia ada cover cara-cara untuk korang buat benda-benda sekian-sekian dekat kereta korang. Selain daripada tu, Option juga ada satu lagi version, iaitu Option Wangan, yang mana diorang describekan dan featurekan kereta-kereta yang exclusively built untuk Wangan Racers. Segment yang last sekali untuk Option ni adalah diorang mengeluarkan video Option, yang mana mereka membuat magazine tetapi dalam video form. Apa yang diorang cover dekat dalam video Option ni? Video Option cover race-race yang dah sedia ada, yang diorang dah record, dan juga mereka cover juga build-build kereta yang sangat-sangat eksklusif untuk orang ramai tengok dalam video form. Kalau korang memang betul peminat 100% JDM fanboy macam aku ni, korang silap-silap korang pernah tertengok video Option punya video dekat YouTube ataupun dekat mana-mana platform yang lain. And kalau korang belum tengok lagi, silakan tengok. Aku sarankan tengok sebab sangat-sangat kreatif cara orang Jepun ni keluarkan entertainment diorang. Selain daripada Option Magazine, selain daripada Tokyo Auto Salon, apa lagi yang Dajiro Inada ni buat? Dajiro Inada juga merupakan seorang racer. Dia ni memang, kalau nak cakap, telur memang buat daripada besi. Kenapa? Aku bagi salah satu contoh apa yang dia dah buat. Dajiro Inada pernah ada Z33. Aku tak tahu dia pernah ada ataupun dia drive Z33 tu. Z33 yang mengeluarkan 800 horsepower. Dan apabila Dajiro Inada bawa kereta tu, dia terbabit dalam satu kemalangan yang sangat-sangat besar, and kelajuan yang dia bawa time tu adalah 240 km per jam. Tetapi syukur tiada apa-apa serious injuries yang telah berlaku kepada dia, and dia selamat dan teruskan dia punya perjuangan dalam hidup. Fun fact untuk korang, bila Dajiro Inada tu crash dengan kelajuan 240 km per jam, kenapa aku cakap dia telur besi? Kerana dia punya kereta flip 7 kali pada time tu. Tapi selamat. Itulah kita cakap telur besi. Tetapi eventually pada tahun 2006, Dajiro Inada decided untuk dia retire dekat dalam sukan permotoran ni. Dajiro Inada telah membuktikan bahawa persepsi orang terhadap kita ni kadang-kadang boleh jadi salah. Kalau kita ada effort yang cukup untuk menaikkan nama kita dan juga apa yang kita minat, insyaAllah dengan rezeki yang diberi oleh Tuhan, insyaAllah kita akan pergi mendadak lebih jauh. Dan consistency is key. Aku acah-acah nak buat macam ayat-ayat koyak sikit. Bukan ayat-ayat koyak, ayat-ayat macam sentap sikit kan. Tapi tak jadi. Tapi tak apa, kita let's go, kita teruskan. Ingat, jangan sesekali takut untuk cuba benda yang baru. Belum cuba, belum tahu. So, komen di bawah apa pendapat korang tentang video ni. Anda kata ada salah silap, semua datang daripada aku. Anda kata apa yang betul, semua datang daripada dia. So, stay tune untuk next video. Komen apa yang korang nak. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share. See you in the next episode. Apa-apa Roger. Ciao.